Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ilmu Beton. Kali ini kita akan membahas seputar tentang verbal ijazah, di mana ada salah satu member grup SSCN yang mengalami permasalahan tidak ada atau tidak ada tampilan menu untuk verbal ijazah seperti disebutkan. Kenapa di info GTK saya tidak ada perintah verbal ijazah? Nah, bagaimana solusi untuk mengatasi ini? Oke, mari kita lanjutkan ke info GTK. Yang pertama, silakan login ke akun info GTK masing-masing. Masukkan password, lalu klik login. Setelah login, kita lihat tidak ada perintah atau jendela yang muncul untuk segera melakukan verbal ijazah, yang biasanya di mana ada tombol oranye yang melayang di sini. Tapi jika kita lihat ini tidak ada muncul. Sementara kita lihat statusnya riwayat pendidikan verbal, belum ada verbal, belum ada pengajuan verbal. Jadi bagaimana solusinya agar bisa verbal sementara link tidak muncul untuk verbal? Jadi yang pertama-tama kita butuh link. Silahkan Anda lihat di bagian bawah video ini ada sebuah link yang sudah saya siapkan. Nah, seperti ini adalah video yang sedang Anda tonton sekarang. Lihat di bawah. Nah, ada link verbal manual. Silahkan klik link ini. Anda akan dibawa ke tab baru. Nah, ini dia linknya. Memang akan error, tapi ini kita butuh linknya. Silahkan copy linknya. Atau biarkan saja, atau kita copy saja, kita pindahkan ke dekat dashboard info GTK. Nah, di sini saya letakkan link yang tadi, memang error, tapi ini adalah link sebelum kita proses, jadi tunggu dulu. Kita kembali dulu ke dashboard info GTK. Nah, setelah di sini, silahkan klik foto profil. Klik kanan, lalu klik buka gambar di tab baru. Jangan lupa klik kanan tadi di sini. Nah, ini dia tab baru sudah muncul. Ini dia, ini kode yang kita butuhkan. Silahkan copy kode-kode angka ini saya contohkan, saya copy, lalu kita kembali ke link yang tadi yang sudah kita ambil di bawah video ini, ganti sama dengan kode atau angka-angka yang sudah kita copy tadi. Ini saya tempel, lalu klik enter, atau langsung klik ini atau langsung klik enter juga bisa. Nah, langsung muncul kolom isian verbal manual info GTK. Jadi mungkin dengan cara ini mudah-mudahan bisa membantu rekan-rekan guru yang sedang kebingungan atau kesulitan tidak adanya kolom atau perintah verbal ijazah. Silahkan dicoba, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.